Hello guys, bertemu kembali dengan Mami Zia. Hari ini Mami Zia nak masak ayam masak sos. Okay, bahan-bahan Mami Zia adalah air. Kenapa ini masuk sini guys? Ini resipi satu lagi ni guys. Ini salah ni. Bahan-bahan untuk kita masak hari ini: carrot, halia, sayur cili, bawang. Yang ini bawang dan halia yang Mami Zia dah blend untuk Mami Zia tumis kita punya sos ni nanti. Sementara tu kita nak goreng ayam ni. Mami Zia dah masukkan garam, sekarang masukkan Ajinomoto. Kita gaul dia. Ayam ni Mami Zia dah bersihkan dan Mami Zia dah potongkan dia punya peha ni macam ni. Buka sikit macam ni, nanti kat dalam dia dia tak ada, dia tak mentah lah. Dia sama-sama masak nanti. Okey, kita gaul dia. Minyak kita pun dah panas. Tadi semasa Mami Zia anukan garam tadi, Mami Zia dah panaskan minyak. Sekarang kita masukkan ayam goreng. Kita goreng dia tengah masak ya. Nanti terlampau kering tak sedap pula kita nak buat dia sos. Go goreng masak. Okey, kita tengok. Kita balikkan dia. Hari hujan guys. Dekat baby hujan. Okay. Okay, kita tutup balik. Stay tuned. Okay, kita tengok dah masak ke belum. Okay, Mami Zia memang masak dia separuh masak. Kita tutup kita punya frame dan angkat ayam goreng kita. Jadi kalau dia garing sangat dia tak sedap. Jadi kita bagi dia setengah masak. Okey. Sekarang Mami Zia nak masak dia punya sos tu Kita masukkan minyak dalam kuali. Masukkan minyak secukupnya untuk kita masak apa nama ni, bawang putih yang kita dah blend tadi. Tak tahu dia sampai dia kekuningan lah, kita masukkan sos nanti. Kita punya bawang ni pun dah naik bau dan Mami Zia masukkan sos. Okay, kita masak sos dahulu. Dan masukkan sedikit gula. Secukup rasa. Okey, kita gaul dulu sampai gula dan secukup rasa ni sebati dalam sos kita ni. Dan masukkan sedikit air panas untuk kita cairkan kita punya sos ni. Dia masukkan kita punya halia dan sayur cili ni Kita gaul dia.
Masukkan bawang yang bawang merah yang Mami Zia dah kupas besar-besar ini. Kita gaul dia sampai dia sebati. Baru Mami Zia masukkan kita punya ayam, perah ayam yang kita goreng tadi. Akak yang nak mak. Okey, kita gaul dia. Kita tunggu sekejap untuk sos itu masuk dalam isi ayam. Last, dia Mami Zia masukkan carrot. Tada. Siap sudah masak. Kita tutup api dan kita masukkan dalam pinggan, guys. Wow, ni anak-anak mesti suka. Asal rambut kenyak? Asal rambut kenyak? Sedap! Boleh sedap? Okay guys, jangan lupa cuba resepi Mami Zia ni. Jangan lupa like, comment and subscribe Mami Zia. Bye bye.